Gula aren dan gula semut jadi salah satu komoditas andalan Kelurahan Kayawu, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Thank you.
Kang.
Memasak air nira menjadi gula membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 jam. Setelah mengental, lalu masukkan ke cetakan dari batok kelapa. Diamkan sampai mengeras. Selain sehat dan baik dikonsumsi, gula aren memang menjadi bahan makanan dan kue yang setiap hari pasti dicari oleh orang. Air dari pohon aren dan mengolahnya menjadi gula aren, gula semut, dan beberapa olahan lainnya. Kemudian kami jual ke kelompok UMKM, dan inilah yang menjadi sumber keuangan keluarga kami. Ini sudah kami tekuni sejak sebelum COVID-19 sampai saat ini. Usaha ini sangat membantu kami masyarakat kecil di saat pandemi saat ini.
Lonjek mau ya, lonjek ke mana dong? Tinggal kamera satu tuh. Sementara gula semut sendiri, pengolahannya tidak jauh berbeda dengan pembuatan gula aren. Bedanya, gula semut harus dikeringkan sampai mengkristal. Orang Pak tuh senior. Belum ini kan kurang. Ini pun udah sebagian. Dia naik dulu. Proses pengeringan. Lagi ini proses pengeringan. Bila sudah jadi seperti ini, maka akan dikemas per kilo. Proses pengeringan. UMKM pengolahan gula ini jadi penyambung nafas ibu-ibu di desa ini.